Kalau tanya saya pasal raya dulu, raya sekarang, memang berbeza sebab kalau dulu, kalau kita balik kampung, rumah tok, rumah nenek, rumah opah, kita akan tidur tak kisahlah. Lintang bukang tidur kat situ, terbongkang tu, ada terkangkang pada. I off dulu tak nak kalah you all. Ha, baju mesti nak kena glamour. Kalau kata biru, biru I mesti lain pada orang lain. Kalau kata hari tahun ni biru laut, I tak nak you all. I nak biru baby blue. Tapi zaman sekarang ni rasanya kalau balik kampung mungkin dah tempat hotel, chalet. Ni, pelita. Sebab apa tau? Zaman-zaman dulu masa saya, yalah, macam tu arwah atuk si hidup lagi kan. Saya akan pergi ke hutan kan, terbang orang kata apa ni, buluh ni kan. Cari buluh yang terbaik lah sebab kita nak buat dengan kaki macam ni kan. Kalau saya nak cakap pasal duit raya, dulu-dulu kalau orang bagi, ambil je kan. Mak pun marah je, jangan buka depan orang kan. Balik rumah nanti baru tengok amount. Lepas tu pula kan, oh kalau pergi rumah orang ada, macam boleh budak rasa lah macam, Assalamualaikum, nak duit raya. Excuse me. Excuse me. Sekarang ni punya pelita pula, hai, cukup senang. Tak payah nak cek buluh, tak payah nak bakar, tak payah letak minyak sebab semuanya dah pakai elektrik. Tapi sekarang ni yang saya pasti, saya tengok diorang rasa duit raya tu memang menjadi keutamaan. Kalau sikit kita bagi, memang tak best lah kita punya nama tu. Maksudnya akak ni tak kaya lah, tak best lah kan. Kalau dulu kita boleh tengok macam saya dulu kan, berbondong-bondong adik-adik ramai naik bas balik kampung, seronok, baloncat macam tu. Tapi zaman sekarang rasanya jalan raya dah penuh dengan kereta. Jadi semua orang dah mampu. Dari mana? Dari UK. UK Perdana. Jadi, saya ingin merayu pada semua yang melihat video ini. No handphone-handphone. No ada benda luar kita nak bersembang. Memeriahkan orang kata fenomena sambutan Hari Raya dengan menghantarkan kad raya yang sangat istimewa. Biar apapun, yang baiknya kita makan beramai-ramai bersama-sama dengan ahli keluarga, luangkan masa bersama mereka kerana itulah makna raya yang sebenarnya. Jangan lupa kita saling bermaaf-maafan antara sama-sama lain. Ya. Lagi, kunjung-mengunjungi rumah sanak saudara, kawan. Ziarah kubur. Nah, senang buat duit. Itu saja. Ya Allah, lampunya. Ha, ha, ha.